belum lama sangat pun. Dalam 7 bulan saya dah buat hobi ni. Itu berjalan. Hobi saya yang baru sekali berjalan. Sebab pertama, bila kita berjalan, kita badan kita mengeluarkan beberapa jenis hormon lah, macam apa, endorfin lah, apalah, yang mungkin siapa yang tahu-tahulah. Siapa yang tahu-tahu lah. Hormon ni sebenarnya ialah dia berlawanan dengan hormon apa yang dipanggil kortisol. Kortisol ni ialah satu hormon. Bila kita stres, dia keluar hormon kortisol. Tapi bila kita berjalan, kita berpeluh, dilawan hormon kortisol. Jadi kita ada happy. Itu sebab apabila tuan-tuan semua, apabila buat kerja-kerja fizikal, berlari ke apa semua, tapi saya cakap ni pasal berjalan saja tau, pun boleh keluar peluh, dia akan keluar hormon endorfin ni. Dia lawan hormon kortisol ni, menyebabkan kita akan daripada stress tension ni kan, happy. Ini memang best. Tapi saya main malam Jumaat pun keluar juga. Boleh. Apa tu? Tapi yang itu endorfin. Kita perlukan partner. Yang ni tak ada partner pun kita boleh buat sendiri kita. Ni yang best ni. Iya ke kena partner? Boleh buat sendiri. Saya buat sendiri. Tak boleh buat sendiri. Ini pengakuan ni. Apa ini game apa ni? Maksud saya dia buat sendiri apa ni? Yang berjalan. Oh, berjalan sendiri. Yang mana tapi yang paling best cerita apa? Apa dia? Nombor 2 ni. Apa dia? Perempuan cantik amat. Okay. Jangan punya perempuan. Lepas habis sekolah kan. Masa budak ingu semua ramah ke situ. Memang best lah. Memang raya nasib baik. Sebab orang rumah saya ikut jalan sekolah saya. Kalau tidak jadi lain maksudnya. Oh, yo. Ada hati ni. Okey. Rekam ke? Private. Nanti aku hantar private. Tak apa. Ini boleh. Happy life. Happy. Okey. Dan yang last kali ni, yang ketiga ni, ialah berkenaan dengan kesihatan kita lah, Ma. Kesihatan kita, Ma. Ha. Sebab apabila kita mengeluarkan peluh ni kan, sebenarnya kita buang toksin pada badan kita. Kan, sebab saya ada member doktor ni, kita kata kan, saya antara sebab badan saya naik. Kan, tu hari lah badan saya naik. Sebab toksin banyak dalam badan saya. Saya tak banyak bergerak. Dia kata, dia tanya saya kan, bila saya ni kerja macam mana? Saya cakap lah, saya duduk ofis, kat meja apa semua. Lepas tu dia tak ada jalan-jalan ke, memanjat ke apa semua. Kata masa saya datang ofis lah, naik tangga, balik, turun tangga, itu lah saya turun naik panjat pun. Lepas tu dia kata, you ni kurang bergerak, dia kata. So, banyak toksin dalam badan ni build up, dia kata. Apabila dia berjalan, dia kata, bila dia berpeluh, dia buang toksin dalam badan kita. Jadi, memudahkan proses untuk kita turun berat, dia kata. Lebih sihat. Jadi sebenarnya, jalan ni pun sebenarnya boleh sihat. Tak perlu sangat kita untuk orang kata apa ni, berlari, berjoging ke apa semua. Ataupun benda-benda yang stresskan kita punya body ni. Terutama untuk kita lah. Ni, umur macam kita ni, Den. Body kita ni, Den, mungkin dah tak boleh buat lagi benda-benda yang orang kata apa, macam kita berumur dulu ni lah. Kita nak kena jaga dah peringkat kita. Kita kena jaga body kita, Den. Jadi, kita nak benda-benda nak. Orang kata apa, aktiviti-aktiviti yang ekstrim ni sesuai untuk kita. Tapi benda kita boleh buat tu macam berjalan lah. So, itulah kawan-kawan. Sebagai buktinya, saya rasa contoh. Saya tunjuk gambar saya sebelum. Okey, ni gambar saya. Sebelum. Dia orang tengok saya dulu. Ya, kononlah. Saya belum tengok. Atuk saya lah. Sebagai buktinya. Sebelum saya mula.
berjalan. Sebelum saya mula berjalan. Oh, betul-betul cari. Okay. Baik tunjuk. Baik betul kau tengok gambar yang kau tunjuk ni. Ha. Ya, 7 bulan je. Ini tak ambil gambar. Susah, tak simpan gambar. Ha. Tak ada, tak apalah. Tak ada. Lagilah kalau jumpa. Ha. Jangan saya tunjukkan. Okey. Okey. Jadi itulah saya harap boleh join saya depannya. Saya harap boleh join saya. Boleh kita buat aktiviti berjalan sama-sama depan. Beho. Okey, bagus.